kita herangin dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, guys, jadi hari ini detik ini saya mau bubut magnet Vespa, guys. Ya. Ini punyanya PX ya. Iya kayaknya kalau enggak salah PX, saya lupa. Duh. Nah, jadi ini kipasnya udah dihilangin ya. Nanti saya akan babat habis sampai sini ya. Saya akan babat habis sampai sini. Nah, terus kipasnya diganti oleh ini, guys. Oleh kipas punyanya Bajaj, guys. Vespa Bajaj. Bajaj apa Bajaj sih? Bajaj. Nah, jadi ini akan saya babat habis ya. Dikecilin. Ini akan babat habis. Oke. Simak terus video saya, guys ya. Seperti apa pekerjaan saya, biar apa ya, pokoknya biar cerot lah. Oke, gaskeun. Nah, jadi seperti ini ya, guys ya, cara catoknya ya. Tuh. Nah, diusahakan si lubang ininya lurus ya, guys. Diusahakan si lubang ininya lurus ya. Setiap bubut magnet kita center ini ya. Dan di sini saya akan bantu ini ya. Bantu tonjok pakai ini ya. Oke, nanti saya akan bubut. Gas.
jadi segini ya, ini belum rapi guys, babat lagi ya. Oke, cuman kebalik ke sana ya ikutannya guys. Semakin wow herang gitu guys. Ini ya guys ya hasilnya. Wah mantep ya pelangi guys. Nah sekarang saya tinggal derajat ya guys. Oke, gas ke derajatnya mengikuti bawahnya ya guys, biar nggak terjadi kepatalan beresiko nantinya ya. Jadi untuk triknya seperti ini ya guys. Biar nggak oleng. Sedikit lagi ya. Kita herangin dulu guys. Seperti ini ya guys ya hasilnya. Mulus no minus. Duh, serap banget sih. Nah jadi sekarang tinggal ini ya guys ya. Ini udah kinclong sekarang tinggal ininya guys. Oke, gas ke. Seperti ini ya guys ya cara saya catoknya ya. Jadi apa yang namanya ini, permukaan ini diratakan ke si wall bubutan ya, terus di tonjok ya ini ya, biar aman ngebubutnya ya. Jadi dijamin nggak oleng ya guys, dijamin nggak oleng guys, insya Allah nggak oleng. Tuh, bisa dilihat ya, bisa dilihat dari sini, dari lubang ini sama ini ya, jadi nggak oleng guys.
seperti ini ya guys ya. Nah jadi masukkan ya. Oh mantap ya. Oh nah sudah itu sekarang tinggal apa namanya bor ya, bor ya, 1 2 3 4 guys. Seperti ini ya guys ya hasilnya. Cukup lumayan ya. Ini beratnya jadi 1 kilo 8 on guys. Ya. 1 kilo 8 on. Jadi di sini dari yang standarnya saya bobot habis ya. Dari standarnya saya bobot habis. Sampai ini ya, sampai ini menjadi bulat ya. Terus ini saya bor tap lagi ya. Dan ininya, bubut ininya jangan terlalu tipis ya. Nanti geol ya. Ini bekas apa ini? Saya kurang tahu ya. Nih, bekas ini nih, bolong ya. Nah. Seperti itu ya, guys ya. Jadi ini masukin di sini nih. Jadi nanti ini dibaut ya, dibaut. Dibaut. Jadi ini magnet PX ya, dan ininya punya bajai guys, dirubah ya. Nah cukup seperti itu ya video dari saya. Jika bermanfaat, yang belum subscribe subscribe guys, oke? Yang belum subscribe subscribe. Kalau yang sudah subscribe nanti kita sharing barang tentang pembubutan guys ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.